Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insan 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. جمع سبحان رحمكم الله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai seorang muslim yang cerdas, tentu kita pasti memikirkan tentang kehidupan di masa yang akan datang, di masa depan, baik masa depan urusan dunia ataupun masa depan urusan akhirat. Perlu kita pikirkan dari sekarang dan perlu kita persiapkan dari hari ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esoknya. Jadi untuk hari esok itu diperbuat dari hari ini, dirancang dari hari ini, diplanning dari hari ini. Maka perlu kita berinvestasi, baik investasi urusan dunia atau investasi urusan akhirat. Perlu kita berinvestasi. Jamaah rahimakumullah, misalkan ada di antara kita yang punya program, umur sekian saya harus beristri, umur sekian saya harus punya rumah, umur sekian saya harus sudah bisa umroh atau ke Mekah menunaikan ibadah haji. Di program dari hari ini, karena hidup ini harus diprogram seperti ini. Jangan sampai di matur buah di sinan di siami, jangan sampai tali-tali ijo-ijo, kini-kini iswa-iswa, tidak ada perencanaan. Karena kita perlu berinvestasi, maka ada di antara kita yang sudah berinvestasi. Ada yang sudah menabung dengan emas, ada yang sudah membangun rumah kontrakan, ada yang sudah berkebun kelapa sawit, berkebun durian, apa segala macamnya, dengan harapan nanti ketika dia tua sudah tidak berdaya lagi dan sudah tidak dipakai lagi oleh negara karena pensiun atau karena segala macamnya, dia menikmati hasil apa yang sudah dia investasikan. Bolehkah begitu? Boleh, karena harus dirancang seperti itu. Namun jemaah rahimakumullah, apa yang sudah kita investasikan berupa harta benda itu, ingat, masa kepemilikannya terbatas. Masa kepemilikannya hanya ketika kita masih hidup. Apabila kita sudah meninggal, maka hak milik itu beralih tangan secara undang-undang dan secara syariat, beralih tangan menjadi hak milik ahli waris kita.
rumah mewah yang kita bangun bersusah payah, berdarah-darah, mobil mewah yang kita beli dengan hasil keringat sendiri, nanti dengan sendirinya menjadi milik Allah. Jangankan itu semua Bapak Ibu, khusus kita yang laki-laki, setelah kita meninggal, jangankan harta benda, dengan istri kita pun nanti akan menjadi milik orang lain. Setelah kita meninggal 4 bulan 10 hari habis masa hidupnya, dia akan dipinang pula oleh laki-laki lain, oleh secara sendiri. Artinya apa? Apa yang sudah kita perbuat untuk dunia masanya terbatas, tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana investasi kita untuk akhirat yang selama-lamanya, yang kekal dan abadi. Apa yang kita investasikan? Yang kita investasikan tentu adalah amal ibadah. Kain basah dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Amal ibadah dibawa mati, para tunang tinggal dibagi-bagi ulang. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, minimal ada 7 investasi akhirat. Sabaun ya jadi lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. 7 amalan yang akan mengalir kepada seorang hamba meskipun dia sudah meninggal dan sudah berada di dalam kubur. Yang pertama, man 'allama ilma, orang yang pernah mengajarkan ilmu. Maka itu akan terus kita terima. Ilmu apa? Al-ilmu yuntafa'uhi, ilmu yang mendatangkan manfaat. Bapak Ibu, bukan sekedar ilmu agama saja. Apa saja ilmu yang mendatangkan manfaat kita terima. Sebenarnya ilmu itu sumbernya hanya satu, dari Allah saja, dari Al-Quran saja. Cuma orang mendikotomikan ilmu itu sehingga ada seolah-olah ilmu umum, ada ilmu agama. Yang berpahala itu seolah-olah ilmu agama saja. Dia lupa bahwa sesungguhnya matematika, fisika, astronomi, antropologi, ilmu falak, ilmu kedokteran itu juga adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Ulama pertama yang menjadi ahli bedah, dokter ahli bedah pertama di dunia adalah seorang ulama bernama Ibnu Sina. Ahli matematika juga seorang ulama, Al-Jabari. Lalu kenapa terjadi dikotomi seolah-olah yang umum ini tidak ada sentuhannya dengan Islam? Itu adalah salah. Sebenarnya sumbernya adalah satu saja. Maka siapapun yang mengajarkan man'allama ilma, yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, akan kita terima. Bapak punya murid, murid punya murid, muridnya punya murid lagi. Maka akan kita terima transfer pahala. Itulah yang investasi yang akhirat. Kemudian berikut adalah awajro nahran, orang yang mengalirkan sungai atau orang yang membuat saluran air, itu akan kita terima pahalanya. Kita akan terima ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan betapa banyaknya pahala orang tua kita dulu, yang mana ruko yang membuat bandar. Sehingga dengan bandar yang dibuat itu, sawah-sawah bisa ditanami. Maka pahalanya akan terus mengalir. Jadi orang kampung kalau diajak keroyok ke sawah, ke bandar, mesin bandar, itu datang sama-sama tanpa bayar, bahkan nasi bok susulano itu. Tapi hari ini kita lihat keroyok hari minggu diumumkan oleh Pak RT, oleh Pak RW. Besok hari minggu kita keroyok bersihkan bandar, slogan tidak berubah yang satu rumah. Bahkan sarungnya campuran dalam bandar, tidak bandar yang bersih dengan sarung campuran dalam bandar. Maka apakah itu dapat pahala? Suruh saya kita dapatkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ikut andilah kita, ambil peranlah kita, ambil bagianlah kita dengan amalan kita. Berikut adalah orang yang menggali sumur. Siapa yang menggali sumur dan mendatangkan air itu dimanfaatkan oleh orang lain, akan kita terima. Awak sekali bersemang menggali sumur, tapi pahalanya waktu itu kami berkelanjutan.
Maka jika ada di masjid musola ada air yang mati, cepat-cepat Bapak datang sebagai donatur untuk membuat sumur bor, akan kita terima pahalanya. Itu diantara yang 7, 3 yang kita sampaikan, semoga menjadi renungan bagi kita